إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده وتركه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول عظيم سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. la'allahum yarsudun Bapak Lukman Hakim selaku ketua CIDI dan seluruh pengurus yang kami hormati seluruh sesepuh Masjid Al Hijrah Sydney yang kami hormati Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat jemaah salat tarawih yang kami hormati Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih berkenan untuk memberikan dan mencurahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatul ukhwah sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid ahli Hijrah ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam rangka menunaikan ibadah salat Isya, ibadah tarawih dan tentunya kita beriktikaf sejenak dalam rangka sama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan pula bagi kita semuanya untuk melaksanakan saum pada hari ini dan qiyamul lail pada malam hari ini pula. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kebaikan kita, som kita pada hari ini, dan lail kita pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya. Allahumma ja Allah, mimman soma ramadana wa qamahu dan wa ihtisaba Sabah. ja'alna Allah, qama kita qadri nama wa ihtisaba Ya Allah, terimalah puasa dan Qiyamul lail kita Qiyamul lail kami, karena iman kami kepada engkau dan karena kami mengharap pahala darimu semata Jemaah salat tarawih rahimakumullah Berkesempatan kesempatan malam hari ini mungkin 5 atau 10 menit izinkan kami untuk menyampaikan sedikit apa yang kami ketahui Dan Tadi kami sampaikan bahwasanya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarsudun Di antara ayat-ayat yang Allah merintahkan kepada kita untuk berpuasa Ramadan Allah sisipkan satu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya wa idza sa'alaka dan apabila hamba-hambaku wa idza sa'alaka ibadi dan ketika hamba-hambaku meminta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Sungguhnya Aku kata Allah sangat dekat. Uji wa awatada da ida daan. Kami akan mengijabah setiap hamba yang memohon kepadaku. Falias maka taatilah kewajiban-kewajiban yang Aku perintahkan kepadamu. Wal yuk minubi dan hendaklah kalian beriman kepadaku. La allahum yarshudun. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk Sehingga Doa bagi kita semuanya adalah merupakan Sebuah keharusan Dan ini adalah merupakan tanda At-tadhallul Tadhallul ibadah tanda kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanda kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala Ma'asyiral muslimin rahimakumullah hadirin hadirat salat tarawih Masjid Al Hijrah yang kami hormati sehingga Ramadan salah satu namanya adalah syahru addu'a bulan bagi kita semuanya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mempunyai banyak nama karena saking kemulianya bulan Ramadan. Ada salah satu lama yang mengatakan bahwasanya indal arab idza kana asma Di kalangan orang Arab Apabila sesuatu itu dianggap mulia, dianggap agung, maka dia akan mempunyai banyak nama. Al-Fatihah merupakan surah yang sangat agung di dalam Al-Qur'an sehingga mempunyai banyak nama. Ada Umbul kitab, ada sabul masani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Ada ar-raqiyah, salah satu ayat yang digunakan untuk meruqyah ada as-safiyah, ada as-salah, ada alhamdu. Karena saking agungnya Al-Fatihah sehingga Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Al-Qur'an adalah kitab yang sangat agung pula sehingga dia juga mempunyai banyak nama. Ada Al-Qur'an, ada Al-Kitab, ada Az-Zikr, Al ada Al-Furqan, ada Al-Huda dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat agung maka beliau pun mempunyai banyak nama ada Muhammad ada Ahmad ada Abu Asim betul Ustaz Abu Qasim ya. karena anaknya ada yang namanya Qasim sehingga disebut dengan Abu Qasim dan masih banyak lagi daripada nama Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dengan Ramadan merupakan syahrul naazim Syahrun bulan yang sangat agung bagi kita umat Islam maka bulan Ramadan juga mempunyai banyak nama di antara salah satu nama yang banyak itu adalah syahrun syahrud doa bulan bagi kita semuanya untuk memperbanyak munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Ad-du'a Doa artinya adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang kita kerjakan setiap hari secara bahasa juga artinya doa. Karena setiap gerakan kita yang kita baca di dalam salat adalah merupakan bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang tidak yang lain. Maka dari itu kami ingin menyampaikan sedikit tentang syarat-syarat dikabulkannya doa. Agar doa kita Allah cepat kabulkan dan tentunya kita berharap setiap doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf al qarudawi di antara syarat-syarat dikabulkannya doa yang pertama adalah quwwatul sillah billah atau quwwatul sillah ma Allah. Yang pertama agar syarat Doa atau syarat yang pertama, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah adanya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung hubungan baik dengan Allah. Jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kenyataannya kita sering memutus hubungan kita dengan Allah dengan bermaksiat. Dengan berbuat dosa, dengan hal-hal lain yang itu bisa mengibat, mengakibatkan hubungan kita dengan Allah sangat jauh. Ketahuilah bahwasanya setiap dosa yang kita kerjakan akan membuat jarak kita kepada Allah semakin jauh. Dan taubat akan meleburnya seketika dan itu akan menjadi obat bagi kita untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setiap ketaatan yang kita kerjakan, apapun bentuknya, itu adalah merupakan tanda kekuatan kita atau hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Sekecil apapun ketaatan kita, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang menjaga Al-Quran, mereka adalah Allah sebut sebagai... Ah, ahlullah wa khasatuh. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang yang ahli terhadap Al-Qur'an, baik tilawah-tilawahnya dan sebagainya, maka dia adalah orang yang dekat dengan Allah, bahkan Rasulullah SAW menggambarkan bagaikan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya hubungan kepada Allah Subhanahu taala. Masyarul muslimin rahimakumullah Itulah yang pertama Adalah kita menjaga hubungan yang baik Dengan Allah SWT Dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan Yang Allah perintahkan kepada kita Ataupun kewajiban-kewajiban Yang Allah wajibkan kepada kita semuanya Yang kedua Adalah kita harus benar-benar ikhlas Dan tulus di dalam doa Agar doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu SWT Tadi di dalam surah Al-Baqarah saya sampaikan bahwasanya wa idza ibadi dan tatkala hamba-hambaku selama kita menghamba kepada Allah maka Allah akan cepat menjawab doa kita. Akan tetapi kalau kita sudah menghamba kepada selain Allah maka toilah bahwasanya itu yang akan menjadi penyebab doa kita susah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan tidak akan diterima. Karena kita menghamba kepada selain Allah SWT, baik itu materi bentuknya, baik itu jabatan bentuknya, ataupun yang lainnya. Selagi kita menghamba kepada selain Allah, maka itu merupakan atau tanda doa kita tidak akan cepat, atau bahkan ditolak oleh Allah SWT, di dalam Surah Yunus digambarkan bahwasanya setiap doa orang yang berdoa insya Allah Allah akan kabulkan bahkan orang musyrik pun kalau berdoa kepada Allah Allah akan akan kabulkan asalkan dia tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus surah yang ke uh, berapa? 10 kalau nggak salah Allah mengatakan hatta ida kuntum fil fulki وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. في سورة يونس 22 Allah mengatakan, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu, membawa mereka, yaitu orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata seraya berkata sekiranya engkau ya rab menyelamatkan kami dari bahaya ini pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur Inilah syarat yang kedua adalah harus ikhlas dan tulus sebagaimana Allah gambarkan tadi dalam surah Yunus ayat 22 bahkan orang musyrik pun kalau dia berdoa tulus dan ikhlas kepada Allah Allah pasti akan kabulkan Dan di dalam surah Al-A'raf Syaitan tatkala berdoa kepada Allah Allah kabulkan juga Syaitan tatkala dia meminta kepada Allah Agar ditangguhkan umur umurnya Sampai hari kiamat Allah kabulkan Qala Rabbi anzirni Ila yaumi yub'asun maka Allah menjawab Qalaka ka, qala innaka minal muzorin Tatkala syaitan berdoa kepada Allah Ya Rob, Tangguhkan umurku sampai hari berbangkit Maka Allah menjawab Qala innaka minal muzorin Sesungguhnya engkau wahai syaitan Termasuk orang-orang yang akan ditangguhkan Sampai hari kiamat atau hari berbangkit Inilah Pengkabulan Allah terhadap doa atau permintaan syaitan agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Syarat yang ketiga agar doa kita cepat Allah kabulkan adalah menyucikan, mensucikan Allah, dan mengakui kealpaan. Dalam Surah Al-Anbiya' ini, salah satu surah yang tidak diambil lafalnya dari Surah Al-Anbiya', sebagaimana Ustadz Aib mengatakan, "Di dalam Al-Quran ada tiga surah." yang nama surah itu tidak diambil dari ayat-ayat yang ada di dalam surah tersebut. Salah satunya Al-Fatihah, yang kedua Al-Anbiya, yang ketiga Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena kalau kita sholat terus membuat surat Al-Ikhlas, kita sangat ikhlas. Atau kita, kalau kita bermakmum dengan orang yang imamnya membaca surat Al-Ikhlas, kita sangat ikhlas gitu ya karena cepat <laughs> bukan itu ternyata al ikhlas erat kaitannya dengan tauhidullah mentauhidkan Allah subhanahu wa taala berapa Ustaz? surat al anbiya 21 baik baik, baik. Dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-87 sampai 88 Allah mengatakan ini bercerita tentang Nabi Yunus Wa dhannuni idh haba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alayhi fanada fi dhulumat Allah ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham mu'minin. Dan ingatlah kisah Zunnun Zunnun adalah Kisah tentang Yunus Ketika dia pergi dalam keadaan marah Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap Tidak ada Tuhan selain engkau ya Rob Maha suci engkau Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus tatkala dia meninggalkan kaumnya karena marah seruannya tidak digubris maka dia ditelan oleh ikan dalam tiga kegelapan, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya dasar lautan dan gelapnya malam. Nabi Yunus mengakui kesalahannya lalu dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa ant tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya rob subhanaka maha suci engkau inni kuntu minadz sungguhnya aku termasuk hamba orang-orang yang berbuat zalim Nabi Yunus mensucikan Allah dan mengakui kesalahannya maka Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-88 fastajibana lah maka kami ijabahi atau kami kabulkan doanya. Inilah syarat yang ketiga tadi bahwasanya agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala adalah mensucikan Allah dan mengakui kealpaannya sebagaimana Nabi Yunus memberikan contoh kepada kita semuanya. Yang selanjutnya yang keempat adalah Agar doa kita cepat Allah kabul Menghindari segala hal-hal yang Allah haramkan kepada kita Menghindari segala hal-hal yang Allah haramkan kepada kita Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin Wa qala ya ayyuhal rasul كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم أدبر أشعس الرجل يمد يده يا رب يا رب malbasuhu haram wa bil haram fa anna yustajabalah Dalam hadis yang panjang tadi sungguhnya Allah adalah zat yang thayyib dan tidak akan menerima kecuali yang thayyib dan Allah memerintahkan kepada kaum muslimin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para mursalin para nabi yang artinya wahai para nabi makanlah dari yang halal wa amalu dan beramal solehlah. Tatkala Allah juga merintahkan kepada orang-orang mukmin, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulo mimma fil ardi Halalan taiba, makanlah apa-apa yang di bumi halal lagi taib. Lanjutan hadis tersebut Bahwasanya ada seorang yang dia kelihatan kusut rambutnya kusut pakainya kusut lagi dalam perjalanan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan pakaiannya haram pakaian yang dihasilkan dari barang yang haram dari pekerjaan yang haram makanannya haram minumannya haram fa anna maka bagaimana mungkin Allah akan mengijabah safar bepergian adalah salah satu keadaan di mana Allah akan mempercepat doa orang yang safar. Terlebih safar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu taala, safar dalam rangka haji, safar dalam rangka umroh, safar dalam rangka menolong saudara yang lain. Sehingga bagaimana Allah tidak menerima doa orang yang bepergian tadi yang kelihatan kusut rambut dan pakaiannya. Allah tidak menerimanya karena pakaiannya adalah haram makanannya haram, minumannya haram dan dia dibesarkan dari hal-hal yang haram sehingga meskipun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rab, ya rab sembari dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah menerima doa yang dibesarkan dari hal-hal yang haram. Bahkan walau iazubillah sedikitpun ada makanan yang masuk ke dalam perut kita maka solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Inilah betapa dahsyatnya barang-barang yang haram yang dikonsumsi oleh seorang. Sehingga bagi kita kaum Muslimin dalam hadis tersebut dinyatakan bahwasanya Kulu mimma fil arudi halal am Makanlah yang halal, halal secara zatnya, halal secara berusaha menghasilkannya, halal am Lagi dia E, baik bergizi dan e, memberikan khasiat itulah syarat yang keempat agar doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghindari hal-hal yang haram apapun bentuknya haram baik dari segi makanan minuman pakaian dan yang kita e, konsumsi setiap hari yang kelima agar doa kita cepat Allah kabul adalah adamul isti'jal adamul isti'jal atau tidak uh, terburu-buru agar doa kita dikabul atau dalam bahasa sederhananya adalah bersabar dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW menyatakan لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو au أو قطيعة ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء لا يزال يستجاب للعبد دعاء seorang hamba akan senantiasa diterima oleh Allah malam ia bismin apabila dia yang pertama menghindari berbuat dosa, yang kedua menghindari koti atau yaitu memutus hubungan persaudaraan. Yang ketiga adalah malam yastajil, yaitu tidak tergesa-gesa untuk diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Dan ini memberikan Uh, pengertian kepada kita semuanya bahwasanya memutus hubungan silaturahmi terus berbuat dosa terus isti'jal merupakan uh, penghalang doa kita cepat diterima oleh Allah Subhanahu Taala lantas ada sahabat yang mengatakan apa itu isti'jal maka Rasulullah menjawab menggambarkan ada seorang yang berdoa saya sudah berdoa ya Rasulullah saya sudah berdoa ya Rasulullah falam dan saya tidak melihat doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu maka sehingga dia bosan dan dia meninggalkan doa itu maksudnya dia tidak bersabar dengan doanya padahal Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang dan sangat suka dengan hambanya yang selalu berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah berapa hal atau berapa syarat agar doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita semuanya. Aku qauli hadza li Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.